Hai adik-adik semua, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 dan juga selamat menyambut Hari Malaysia. Nampak tak apa yang ada di tangan Abang Edi ini? Ini adalah kipas tangan yang Abang Edi hasilkan dengan berinspirasikan bendera negara kita, negara Malaysia. Macam mana nak buat? Mudah sahaja. Jom Abang Edi tunjukkan dalam kelas DIY. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kertas berwarna berteraskan warna bendera negara kita. Putih, kuning, merah dan biru. Pastikan kita ada 4 set bagi setiap warna. Chopstick ataupun boleh juga digantikan dengan kotak terpakai. Gam cair, pensel, pembaris, gunting serta gam pistol. Mari kita mulakan. Terlebih dahulu, Abang Edi akan ketepikan kertas yang berwarna kuning sebagai asas ataupun tapak utama bagi kipas kita. Okey? Kemudian, dengan menggunakan pembaris, adik-adik buat satu garisan di hujung setiap kertas warna merah, putih dan biru. Selesai membuat garisan di setiap helaian ini, kita potong. Hati-hati ketika menggunakan objek yang tajam. Sekarang kita dah pun ada 3 bahagian yang dipotong mengikut garisan yang kita buat tadi dan tentunya kertas kuning untuk dijadikan asas bagi kipas kita. Adik-adik boleh susun terlebih dahulu ke semua warna yang kita potong ini mengikut kesesuaian ataupun kreativiti masing-masing. Kemudian kita boleh lekatkan bahagian yang dipotong itu di atas kertas kuning. Oh ya, untuk warna biru ini, Abang Edi ada sedikit idea untuk kita cuba. Di satu bahagian, kita potongkan seakan-akan bentuk zigzag. Okey? Dan sekarang kita dah pun dapat bentuk bersegi di warna biru. Kita tampalkan. Pastikan adik-adik semua tampal di kedua-dua bahagian dasar kertas kuning kita. Selesai menampal, kita lipat kertas ini jadikannya seperti kipas tangan. Selesai membuat lipatan seperti kipas tangan, lipatkannya menjadi 2 bahagian pula. Lagi separuh kipas, kita buat set yang berikutnya sama juga seperti ini. Sekarang kita dah pun ada 2 bahagian kipas tangan kita. Apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah cantumkan kedua-dua bahagian ini untuk membentuk bulatan. Mari kita lakukan. Sekarang kita dah pun ada asas kipas kita. Tugasan terakhir adalah untuk mencantumkan batang kayu ataupun chopstick ini untuk melengkapkan kipas tangan kita. Mari kita lakukan dengan menggunakan gam pistol. Berhati-hati ketika menggunakan objek panas seperti gam pistol. Dah pun siap kipas tangan bermotifkan corak bendera kesayangan kita, bendera Malaysia. Kepada adik-adik semua, selamat mencuba dan insyaAllah kita jumpa lagi di kelas DIY yang akan datang. Saya Abang Edi. Assalamualaikum.